Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk dalam bab yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. Telah kita singgung di kesempatan yang lalu bahwasanya tawakal sejatinya dia adalah buah daripada keyakinan, sehingga digabungkannya dua perkara ini oleh Al-Imam Nawawi, sesuatu dan buahnya, sesuatu dan dampaknya. Dan kita tahu dan kita ketahui bersama bahwasanya tawakal itu adalah puncak daripada al-iman. Sehingga Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab, maka pokok yang ada pada mereka adalah tawakal. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun ya wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan pengobatan kai, dan mereka tidak berbuat tatayur. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Di mana para ulama menjelaskan tawakal ini puncak daripada tiga perkara yang disebutkan dari larangan Rasulullah SAW. Tidak tatayur, tidak minta diruqyah, tidak mengobati dengan pengobatan kai, karena mereka berada pada ketawakalan yang kuat, tawakal yang kuat. Karena perkara-perkara yang tiga tadi sedikit banyaknya mengurangi dan menciderai ketawakalan dan mengurangi kesempurnaan daripada tauhid, walaupun tidak sampai pada derajat haram. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, tawakal ini adalah puncak daripada iman. Dan seorang tidak akan sampai pada ketawakalan kecuali dia memiliki yakin yang kuat. Dan yakin itu adalah ruhul iman. Yakin itu adalah ruh bagi keimanan. Seperti jasad kita punya ruh. Kalau enggak ada jasad, maka kalau enggak ada ruh, jasad ini adalah bangkai. Maka begitu juga dengan iman. Kalau enggak memiliki keyakinan untuk apa yang diimani, enggak ada iman itu sama sekali. Jadi bangkai dan kematian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kita akan membahas, sebelum kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, membicarakan tentang firman Allah dan hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang bab ini. Kita akan membicarakan dulu tentang al-yakin untuk kita dalami, pahami, ya, semoga menjadi manfaat bagi kita sekalian di dalam keberagamaan kita, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tentang yakin ini. Al-yakin huwa minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Yakin bagian dari iman dan kedudukannya dia adalah seperti ruh bagi jasad. Yakin bagi iman adalah seperti ruh bagi jasad. Wabihi tafadhalal arifun. Dengan sebab keyakinan atau dengan keyakinan inilah orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah, akhirnya berlebih kurang, bertingkat-tingkat, tergantung kedalaman keyakinan mereka. Dan yakin ini akan tercipta tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ya, wafihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi syammaral amilun. Untuknya lah, ini untuk kekuatan keyakinan ini, berlomba dan berkompetisi orang-orang yang berlomba dalam agama ini,
dan bersungguh-sungguh untuk sampai kepada keyakinan. Ya. Wa khassa subhana ahlal yaqin bintifa' bil ayat wal barahin. Di antara keutamaan dari orang-orang yang yakin, Allah jelaskan di dalam kitabnya, hanya orang-orang yang yakin yang bisa mengambil manfaat pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, baik alam ayat-ayat yang ada di alam semesta atau ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya. Hanya orang yang yakin yang bisa mengambil faedah dan manfaat, menyerap kebenaran dan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ard ayatun lil muqinin." Di atas muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah, kebenarannya bagi orang-orang yang yakin. Yang enggak yakin melihat ini semua sebagai sesuatu yang ya peredaran alam, fenomena alam, perputaran alam, dia tidak mengambil faedah untuk keimanan dan keyakinan akan kebenaran pencipta penguasanya yang berhak diibadahi, yaitu Allah. Tapi yang bisa mengambil faedah itu adalah orang-orang yang yakin. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu pun ada tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Tidakkah kalian tahu? Tidakkah kalian lihat? Ya. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang yakin ini juga Allah SWT menjelaskan, orang-orang yang yakin inilah yang Allah curahkan petunjuk dan hidayah. Orang-orang yang enggak yakin justru menunjukkan kita sekalian bagaimana Allah tutup hatinya, tutup telinganya, tutup matanya, sehingga dia tidak memahami, tidak mengerti kebenaran ini. Yang yakin Allah bukakan dan Allah curahkan petunjuk dan hidayah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka yang yakin terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu, mereka yang yakin, kata Allah, itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yang di atas hidayah dan beruntung adalah orang-orang yang yakin. Yakin terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa-apa yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Imam Al-Qayyim menjelaskan, "Fal yaqin ruhu a'malil qulub allati hiya ruhu a'malil jawarih wa huwa haqiqatus siddiqiyah." Maka yakin adalah ruh bagi amalan hati. Hati ini beramal dan rohnya adalah keyakinan. Berarti kalau orang yang enggak yakin enggak bakal beramal. Seorang yang enggak yakin kebenaran Rasulullah, keutamaan zikir pagi dan petang, zikir ba'da salat, enggak akan zikir. Enggak akan melakukan karena dia enggak yakin. Kalau dia yakin, dia tahu, dia kerjain. Ya. Akan memotivasi dirinya. Modal dasarnya itu yakin. Walaupun ada faktor-faktor lain yang bisa melemahkan dan menguatkan, tapi modal dasarnya yakin. Kalau nggak yakin, seorang nggak akan melakukannya. Ya. Kemudian, hiya ruhu amalil jawarih, dan amalan hati adalah ruh bagi amalan anggota badan. Wahwa, dan yakin ini sejatinya hakikatus siddiqiyah, hakikat siddiqiyah, hakikat orang-orang yang siddiq yang dikatakan oleh Allah. Apa Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Tingkatan paling tertinggi nabiyyin. Setelah itu apa? Siddiqin. Ya. Nah, siddiqin ini hakikat dari siddiqin yang ada padanya, yang menonjol, yang mengistimewakan dia dari yang lainnya apa? Yakin.
Hanya hadirin yang dimuliakan Allah, ma'ruf bagi kita sekalian kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sehingga beliau diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Gelar tersebut terkait dengan apa yang ada pada beliau dari keyakinan di saat-saat di mana keyakinan itu bertolak belakang dengan logika yang ada. Nabi yang mulia alaihi wasallam mengabarkan dia diperjalankan di waktu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa bolak-balik, bahkan bukan cuma sampai di situ, naik ke atas langit semalaman pulang lagi. Logika mana yang bisa terima? Logika mana yang bisa terima ada orang yang mengatakan demikian di zaman itu? Tapi Abu Bakar tidak meragukan sedikit pun yang Rasulullah SAW katakan. Bahkan beliau mengatakan, gimana saya enggak membenarkan kamu? Dan ini logika yang benar. Jadi hakikatnya iman itu enggak akan pernah berseberangan, bertabrakan dengan logika sehat. Kata Abu Bakar, bagaimana aku tidak mempercayaimu ketika engkau mengatakan engkau diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke atas langit balik lagi? Gimana aku enggak mempercayai, sedangkan aku mempercayai kamu dapat wahyu siang malam, Malakul Jibril siang malam menurunkan wahyu dari Allah SWT bolak-balik. Gimana aku enggak percaya? Kalau cuma sekedar memperjalankanmu, wahyu nyampe kepadamu bolak-balik, aku percaya. Maka Abu Bakar menjadi orang yang mempercayai apa yang beliau kabarkan dari perjalanan di Isra Mi'raj itu. Maka dia diberi gelar Siddiq. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini kata Imam Al-Qayyim, al-yakin huwa haqiqatus siddiqiyah. Yakin itu sejatinya adalah hakikat siddiqiyah, hakikat kejujuran, ketulusan, kebenaran seorang dalam iman. Yakin. Ya. Oleh sebab itulah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dalam athar yang diriwayatkan dan sampai kepada beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Mas'ud mengatakan, al-yaqin huwal imanu kullu. Yakin itu seluruh iman, seluruh imannya yakin. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an bayan azam hadhihi syu'bah wa annaha min a'la darajatil iman. Maksudnya ketika Ibnu Mas'ud mengatakan yakin adalah iman semuanya, adalah penjelasan bahwasanya yakin ini adalah bagian tertinggi dari tingkatan iman. Walaysa maqsudu annal iman huwa hadhihi syu'bah awid daraja id annal yakin juz'un azim min haqiqatil iman walaysa hiya faqat al iman balil iman i'tiqad wa qawlun wa amal. Bukanlah maksud Ibnu Mas'ud bahwasanya yakin iman itu cukup hanya dengan yakin, bukan. Jadi jangan disalahpahami ketika Ibnu Mas'ud mengatakan al yakin huwal iman kullu, yakin itu semuanya, semua bagian iman. Maksudnya kata Al-Imam Al-Qayyim, maksudnya yakin itu bagian dari tingkatan tertinggi dari iman. Jangan disalahpahami dan dipergunakan ini, kesalahpahaman ini oleh orang-orang tarekat, sehingga mereka punya keyakinan yang namanya iman cukup yakin. Kalau udah yakin udah, berarti dia udah gak usah beramal lagi. Karena iman itu kan ada tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Amal bagian dari iman, perkataan juga bagian dari iman, termasuk amalan hati. Dan yakin berada pada tingkatan tertinggi daripada bagian dari iman ini. Bukan berarti untuk disalahpahami, orang cukup yakin selesai keimanannya, atau orang sampai pada derajat yakin kemudian dia bebas beban syariat. Ya. Nah, ini enggak benar. Ini enggak benar. Makanya diluruskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala juga ya,
tadi sudah kita sebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala memuji ya, memuji orang-orang yang yakin. Mereka lah yang bisa mengambil faedah ibrah dari ayat-ayat Allah, kebenaran yang Allah jelaskan. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk, rahmat dan kesuksesan, al-falah. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji ketika menyebut tentang mereka, berarti itu pujian bagi mereka. Wabil akhirati hum yuqinun, wahum bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat, mereka yakin dengan akhirat, berarti terpuji orang-orang yang yakin itu ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, telah terdapat keterangan juga dari Nabi yang mulia alaihi wasallam akan keutamaan dari yakin dan orang-orang yang yakin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi yang mulia sallam, "Man laqita min wara hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah." Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau temui di balik tembok ini mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin apa yang dia ucapkan, beri kabar gembira akan surga baginya. Kabar gembira surga bagi mereka yang yakin terhadap apa yang mereka ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, "Salahu awwali hadhil ummah bizuhud." Salah, kebaikan, keistimewaan generasi pertama umat ini adalah dengan zuhud. Karena mereka zuhud, akhirnya mereka menjadi generasi terdepan dari umat ini. Apa itu zuhud? Zuhud adalah seorang menjadikan akhirat sebagai obsesinya dan tidak mengambil dunia atau menjauhi perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud. Zuhud adalah kecenderungan, kecondongan seorang dan obsesinya untuk akhirat dengan meninggalkan apa-apa di dunia ini yang tidak membawa manfaat di akhirat. Jangankan yang sia-sia, yang bahaya, jangankan yang bahaya, yang gak manfaat juga ditinggalin sama dia. Kalau wara di bawah zuhud ya, dia menjadikan akhirat sebagai obsesinya dengan meninggalkan apa-apa yang berbahaya, yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Itu wara. Kalau zuhud, jangankan yang bahaya, yang gak memiliki nilai positif di akhirat ditinggalin. Itu zuhud. Nah, kata Nabi SAW, "Salahu awwali hadzil ummah bizuhud." Yang menjadi kebaikan generasi pertama umat ini karena sikap zuhud mereka ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wal yaqin." Kebaikan generasi umat pertama umat ini adalah dengan zuhud dan yakin. "Wa yahlik akhiruha bil bukhl wal amal." Jadi ada dua sebab generasi pertama umat ini terdepan, karena zuhud dan yakinnya mereka. Kemudian sebab generasi terakhir dari umat ini binasa dengan dua juga, bakhil dan panjang angan-angan, pelit dan panjang angan-angan ya, takut mati ya, sehingga karena panjangnya angan-angan, lupa mati karena panjangnya angan-angan. Yang jadi pelajaran buat kita, sabda Nabi SAW, bagaimana yakin itu akhirnya membuat generasi pertama dari umat ini menjadi generasi terdepan ya. Menunjukkan yakin itu penting dan memiliki kedudukan yang mulia, yang menjadikan seorang mulia di dalam agama ini. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Salallahu al-yakin wal-mu'afah." Mintalah kepada Allah yakin dan mu'afa dan keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afa. Enggak ada sesuatu anugerah yang lebih baik setelah yakin kecuali al-mu'afa, selamat. Tapi yakin dasar,
Kalau nggak dikasih yakin oleh Allah SWT berat. Tapi setelah yakin, yang paling bagus, yang paling baik adalah mu'afah, selamat, keselamatan. Ya, berarti menunjukkan begini sekalian, bagaimana yakin ini pondasi, pokok dasar yang menjadi kebaikan seseorang di dalam hidup di dunia ini dan di akhirat kelak tentunya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, sebagian dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan daripada yakin. Ya. Dan sebaliknya, lawan dari yakin apa? Ragu. Lawan dari yakin adalah ragu. Yang menunjukkan akan keutamaan yakin diantaranya celaan bagi orang-orang yang ragu. Kalau ragu tercela, berarti kebalikannya terpuji. Kalau yakin terpuji, kebalikannya tercela. Ya. Dan ketika Allah menjelaskan kebalikan dari sesuatu, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, di mana di antara sifat dasar yang ada pada mereka ada mulyaqin, enggak yakin. Enggak yakin. Makanya di antara salah satu bagian pokok dasar kekufuran apa? Kufur syak, kufur karena ragu. Ragu kebenaran Allah, ragu tentang malaikat, ragu hari akhirat, ragu para nabi dan rasul, ragu Al-Qur'an, ragu kepada Rasulullah. Ya. Ragu kepada takdir, ragu terhadap apa yang menjadi pokok-pokok iman, itu mengeluarkan seorang daripada lingkaran iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa innahum lafi syakkin minhum murid. Dan sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam keadaan keraguan, seragu-ragunya, ya, terhadap kebenaran ini. Allah berfirman dalam surah Syura, wa innal ladzina uritsul kitaba mim ba'dihim lafi syakkin minhum murib. Dan orang-orang yang diwariskan kitab sebelum mereka itu atau setelah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang sangat nyata. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innama yasta'dhinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang minta izin untuk enggak ikut perang adalah orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka berada dalam keraguan, dan mereka dalam keadaan apa namanya, kebimbangan, ini benar apa enggak ya, sehingga akhirnya mereka enggak berani untuk memperjuangkan apa yang ada pada diri mereka untuk agama ini. Itu orang munafikin, ya, enggak yakin, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, di antara yang menunjukkan akan penting dan mulianya yakin ini, Nabi Allah Ibrahim AS minta agar dikokohkan keyakinannya. Bukan dia ragu, tapi karena keyakinan pada akhirnya memiliki tingkatan. Dan Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah SWT suatu kejelasan, bukti dengan mata kepalanya yang dia lihat, menancapkan keyakinan dalam diri tanpa keraguan lagi akan kebenaran hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia, dibangkitkannya makhluk ini setelah sebelumnya mereka mati dan jadi tulang belulang. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Allah katakan, apakah engkau enggak beriman? Ini engkau enggak yakin akan adanya kebangkitan? Enggak, bahkan aku yakin. Jadi Ibrahim bukan ragu, dia berada dalam keyakinan. Tapi dia ingin tingkatkan kekuatan, ketebalan keyakinan itu. Meminta kepada Allah agar diperlihatkan dengan mata kepalanya dia lihat sesuatu yang sudah jadi tulang belulang, Allah kembalikan dan satukan kembali. Kata Nabi Ibrahim, walakin liat ma inna qalbi, tapi ini semua agar hatiku jadi tenang, kokoh dengan keyakinan, tenang. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan, kebesaran apa yang ada di langit dan di bumi ini, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Agar dia, Nabi Ibrahim, menjadi orang yang yakin, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini sejumlah keterangan yang menjelaskan kita sekalian akan keutamaan daripada yakin itu. Nah, kemudian apa hukum dari yakin? Apa hukum dari yakin? Sebelum kita membicarakan hukum tentang yakin, para ulama menjelaskan yakin itu ada dua penunjukan, lahu muradan. Ada dua penunjukan yang dimaksud dengan yakin yang harus dipahami. Yang dengan ini bisa kita tahu ya, bagian hukum masing-masingnya. Ya. Yang pertama, qad yuradu bihil yakin bi aslil iman. Yakin makna pertama yang dimaksud dengan yakin adalah pokok dasar iman. Ya, dasar dan pokok dari iman. Dan ini adalah syarat dari syarat keimanan, syarat kalimat la ilaha illallah. Dan gak ada iman bagi orang yang tidak memiliki ini. Jadi harus orang itu memiliki keyakinan dasar ini dari pokok iman. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fa amal yaqin alladhi huwa sifatul 'abd, fadhalika qad fa'alahu min hini 'abida rabbah, wa la tasih al-ibadah illa bih." Wain kana lahu darajat mutafawitah. Adapun yakin yang menjadi sifat seorang hamba, maka itu telah ada pada diri seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah. Dan tidak sah ibadah yang enggak punya keyakinan. Yang dimaksud adalah pokok dasar daripada iman. Jadi yakin maksud pertamanya pokok dasar iman. Dan ini menjadi perkara yang enggak bisa ditawar, yang enggak punya ini dia gak bakal ibadah dan dia bukan orang beriman. Walaupun kata Syekhul Islam, yakin itu pada akhirnya memiliki tingkatan-tingkatan selanjutnya. Tapi yang menjadi pokok dasar iman, ini yang dimaksud dari pembagian yakin ini. Dan ini hukumnya wajib. Yang gak punya pokok dasar daripada keimanan, yang menjadi bagian pokok dasar imannya, yaitu keyakinan dari pokok dasar iman ini, nah ini bukan orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang ada pada dirinya sesuatu yang bertolak belakang dengan pokok dasar keyakinan imannya, seperti meragukan Allah, ragu kepada rasulnya, nah ini berarti pokok dasarnya enggak ada. Ya, dia ragu kepada kebenaran agamanya, kebenaran Allah, kebenaran rasulnya, kebenaran apa yang dibawa oleh rasulnya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, ya, adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya dan mereka enggak ragu. Dan mereka enggak ragu. Jadi kalau ragu berarti enggak beriman. Yang dimaksud adalah keyakinan yang menjadi pokok dasar iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika menceritakan tentang orang-orang kafirin dan munafikin, di antara perkataan mereka Allah abadikan dalam surah Ibrahim, "Inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib." Kami ingkari apa yang engkau diutus dengannya dan kami sungguh ragu terhadap seruan yang kamu seru. Kami itu benar-benar ragu. Mereka menjelaskan keadaan diri mereka berada dalam keraguan terhadap apa yang diserukan oleh Nabi dan Rasul yang datang kepada mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Orang munafikin akhirnya tidak masuk ke dalam lingkaran iman dan gak berguna keislamannya di dunia, di umul kiamah menjadi penghuni neraka jahanam. Pokok dasar yang membuat mereka tidak terhitung imannya apa? Ragu, ragu. Mereka orang yang ragu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Dan para ulama menjelaskan yakin dengan makna yang pertama ini, yang dimaksud adalah pokok dasar iman. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama dengan nama ilmu yang menjadi syarat daripada syahadatain, ya. Dan yakin huwal ilm al mustaqir fil qalb. Yakin di bagian pertama ini maksudnya adalah ilmu yang
bersemayam di dalam hati ma'itiqadil amal bisyahadatain, yang diiringi dengan keyakinan untuk mengamalkan dua kalimat syahadat itu dengan dia mengucapkannya, mengikrarkannya, ya. Jadi apa yang bersemayam dalam hati dari keyakinan kebenaran apa yang menjadi penunjukan kalimat dua kalimat syahadat dan dia ucapkan dan dia amalkan konsekuensinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Il yaqin yuradu bihi al-ilm mustaqir fil qalb wa yuradu bihi al-amal bihadha al-ilm." Fala yutlaq al-muqin illa ala man istaqar fi qalbihi al-ilm wal amal. Al-ilm diantara makna dan yang menjadi penunjukan yang dimaksud adalah ilmu yang bertempat bersemayam di dalam hati. Yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu dengan wa yuradu bihil amal bihadzal ilm, dan diinginkan amal dengan sebab ilmu ini, dan tidak dikatakan orang yang yakin kecuali orang yang menetap dalam hatinya ilmu dan juga amal, ya, ilmu dan juga amal dari apa yang dia yakini, ya. Nah, kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara makna daripada al-yakin al-murad bihi ziyadatul ilm wa tuma'ninatul qalb, tambahnya pengetahuan, tambah kuat, tambah kuat, tambah besar, dan hati itu tuma'ninah. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Walakin liat ma'inna qalbi. Kamu gak yakin? Saya yakin. Dengan makna yang pertama tadi, pokok dasar iman gak ada keraguan, dan dia beramal untuk apa yang dia yakini itu. Tapi makna yang kedua daripada keyakinan adalah apa yang membawa ketenangan sehingga hati itu tegar apapun yang menjadi guncangan yang menghalangi, yang mengguncang dari bangunan keimanan, dia tegar tetap. Tuma'ninatul qalb fa huwa darajat akhas min al-ilm fa huwa bihadzal ma'na syu'bah wa daraja min ala darajatil iman. Nah, yang seperti ini adalah tingkatan yang istimewa dari ilmu, ya, dan dia bertingkat-tingkat, dan dia satu tingkatan di antara tingkatan yang paling tinggi dari iman, yaitu yakin. Ini yakin dengan makna yang kedua. Kalau yang seperti ini makna yang kedua, maka hukumnya menjadi sesuatu yang disukai, ya, diistimewakan dan harus diusahakan. Kalau yang pertama wajib, rukun, mau gak mau, kalau gak ada bukan Islam, keluar dari Islam. Kalau sampai kepada tingkatan ini, ya, yang kedua, maka itu lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi, ya. Dan dia bertingkat-tingkat masing-masingnya, tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Wal muqinun bihadzal makna ta'ifatun khassah minal mu'minin a'la darajatin wa manzilatin wa mi'nanan wa istiqraran min sa'iril mu'minin. Wa huwa bihadzal makna qaribun min ma'nal ihsan, ya. Dan makna yakin yang kedua ini dekat dengan makna ihsan. Muraqabah yang pernah kita lewati. Anta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, ya. Wa qad qala ba'du ahlil ilm bi anna al-ihsan yakunu fi amalil jawari wal yaqin fi amalil qalb. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian para ulama mengklasifikasikan ihsan itu terkait dengan amal lahiriah, yakin terkait dengan amalan batin kalau ditinjau dari kesempurnaan apa yang ada pada seorang hamba. Kesempurnaan yang ada pada seorang hamba, keyakinan dalam tingkatan yang membuat hatinya tenang, dan ihsan dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan anggota badan sehingga gerak-gerik amaliyah lahiriahnya ini benar-benar dia lakukan yang terbaik untuk Rabbul Alamin, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk makna yang kedua ini tidak menjadi syarat daripada al-iman, tidak menjadi syarat dari pokok iman, tapi dia menjadi kemuliaan, kesempurnaan, dan puncak yang tertinggi daripada al-iman itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa katsirun minan nas la yasiluna la ilal yaqin wa la ilal jihad. Banyak manusia tidak sampai kepada yakin dan tidak sampai kepada jihad. Walau syukiku la syakku. Kalau diberi guncangan keraguan, ragu mereka. Walau umiru bil jihad lama jahadu,
Kalau disuruh jihad, mereka enggak akan berangkat jihad. Walaisu kuffaran wala munafiqin. Tapi yang kayak gitu, terkadang mereka bukan orang kafir, juga bukan orang munafik. Dalam diri mereka tetap ada pokok keyakinan. Walaupun mereka terkadang kalau disuruh, digubrak-gubrak untuk jihad, enggak jalan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bagi sekalian, enggak mudah untuk memvonis siapapun dari orang-orang yang menampakkan keislaman dengan vonis keluar dari Islam. Kata Syekhul Islam, ada orang-orang yang dia mungkin kalau disuruh jihad enggak berangkat. Ya. Tapi mereka bukan orang kafir, bukan juga orang munafik. Balaisa indahum min ilmil qab wa ma'rifatihi wa yaqinihi ma yadra'ur raib, ya. Bahkan ya, tidak ada tidak ada pada diri mereka, ya, sesuatu dari ilmu yang dikenal oleh hatinya dan diketahui yang bisa menolak keraguan-raguan. Ya mungkin mereka yakin, pokoknya yakin aja. Ya, itu yang mereka dapatkan misalnya dari turun-temurun. Tapi mereka tahu ini, mereka yakin ini benar. Kalau datang syubhat, kalau datang sesuatu yang membuat ragu, menghantam, mungkin mereka juga enggak bisa menolak. Mungkin mereka bisa malah terpengaruh jadi ragu. Tapi selama masih tetap ada keyakinan dalam diri mereka dan mereka enggak ragu, mereka tidak dikatakan orang kafirin, juga bukan orang munafik. Wala indahum min quwwatil hub lillahi wa rasulihi ma yuqaddimunahu 'alal ahl wal mal. Bahkan ada sebagian orang-orang yang punya dasar keyakinan, dia yakin tapi tidak membuat naik tingkatan imannya sehingga bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi keluarga dan anak-anaknya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita perhatikan juga dalam mengobati manusia, dalam mengingatkan mereka apa yang ada pada mereka dari iman. Jangan sampai kita menjatuhkan mereka dengan sesuatu yang sebetulnya itu ada mereka di dalamnya. Mereka sebetulnya beriman, tapi memang dengan iman dan keyakinan yang tidak membuat mereka beranjak mendahulukan Allah dan Rasulnya, bahkan dari keluarga dan anak-anak. Mereka lebih mencintai keluarganya dan anak-anaknya, tapi pokok dasar imannya ada. Kalau kita enggak mengenal hal ini, terkadang kita berusaha mengobati, tapi kita malah menghancurkan apa yang sudah ada pada mereka dari modal dengan mengecewakan mereka, membuat mereka sakit hati dan seterusnya. Ya. Kata Syekhul Islam, mereka tidak memiliki kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang membuat mereka mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada keluarga dan harta. Wa haula in ufu minal mihan wa matu dakhulul jannah. Yang kayak gini kata Syekhul Islam, kalau mereka selamat dari ujian, mereka punya iman nih. Kalau datang ujian yang syubhat yang buat ragu, mungkin mereka goyang. Tapi itu enggak ada, enggak datang. Kalau mereka tetap bertahan di sana, ya, kemudian mati masuk surga. Karena pokok dasar imannya ada. Tidak berada dalam keraguan. Ini masalah yang sangat dalam sekali yang harus kita perhatikan. Terkadang kita melihat manusia dengan satu warna, enggak melihat bahwasanya ada kedalaman dan tingkatan-tingkatan yang banyak untuk kita obati dan perbaiki sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keadaan serta dosisnya tentunya. Ya. Kita langsung melihat orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian dia mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena kita marah dan bencinya, keluarkan dia dari iman, mengkafirkannya begitu saja. Padahal pokok dasar iman bisa jadi masih ada pada orang tersebut. Seperti pada zaman Nabi SAW, ada orang yang beberapa kali ketangkap mabok dan dicambuk. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan celak dia, dia udah dapat hukuman. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mabok ketangkap tiap hari dan digebugin atau kena hukuman, tapi Nabi masih mengatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Ya, makanya kata Rasul Islam, orang yang kayak gini dia masih punya pokok dasar iman. Kalau selamat dari ujian dan mati, dia masuk surga. Wa inibtulu biman yuridu alaihim syubhat tujibu raibahum atau tujibu raibahum fa illam yunimillahu alaihim bima yuzilu raib wa ila sarat
saru murtabin wa taqulu ila nau'in minan nifaq. Tapi kalau mereka dapat ujian dengan syubhat yang menghantam iman mereka, maka ini bahayanya akhir zaman. Sudah iman lemah, banyak peredaran opini, pernyataan-pernyataan yang menggembosi iman. Iman lemah, belajar gak mau, menuntut ilmu kagak. Tapi berita yang berseliweran, pernyataan-pernyataan dan opini banyak menggembosi iman. Sehingga wajar ketika Nabi SAW menjelaskan keadaan akhir zaman, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya masih beriman, paginya udah kafir. Karena mereka gak menjaga, menguatkan, dan terus apa namanya menghujamkan dalam keimanan itu, sehingga mereka memperoleh keteguhan, sehingga syubhat-syubhat yang ada ini bisa mereka tepis. Dan ujian itu banyak di akhir zaman. Kita lihat zaman kita, bagaimana rongrongan dari media, pernyataan orang-orang yang berseliweran di media-media yang terus merongrong Islam, yang mengamalkannya dikatakan orang-orang yang fanatik, garis keras, ya. Kemudian pokoknya nilai-nilai keislaman adalah sesuatu yang ditampakkan dan dinilai, yaitu harusnya nggak kayak gitu, ya biasa-biasa saja, ya beragama mah nggak usah serius-serius dan seterusnya, ya terlebih lagi ditampakkan Islam dengan penampakan dan gambaran yang jelek, sehingga sebagian orang yang imannya sudah lemah diperlihatkan seperti ini, jadi benci sama Islam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan akhir zaman, ya. Nah, orang-orang ini kalau datang syubhat yang menimpa mereka sehingga membuat mereka ragu. Kalau saja Allah tidak berikan nikmat kepada mereka sehingga mereka tetap kokoh dalam keyakinan, maka mereka bisa masuk ke dalam tingkatan di bawah mereka, yaitu tingkatan orang-orang nifak, orang-orang yang ragu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Walhal ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari sini dapat kita ketahui yang namanya yakin ada dua penunjukan. Pertama, yang dimaksudkan yakin ini adalah pokok dasar iman. Yang kedua, yang dimaksudkan adalah puncak daripada iman yang membuat ketenangan pada hati seseorang dalam imannya kepada kebenaran ini. Yang pertama, gak ada tawaran untuk harus ada, ya. Dan terkadang ada pada diri seseorang, mungkin mereka memiliki kemalasan dan hal-hal yang membuat mereka berat dalam beragama, tapi mereka masih punya pokok dasar iman. Kalau mereka selamat dari fitnah, mereka masuk surga insyaallah ta'ala. Tapi yang jadi masalah kalau mereka akhirnya terkena syubhat sehingga berada dalam keraguan, ini bahaya. Ya, dan Nabi yang mulia alaihi wasallam telah menjelaskan kita sekalian tentang keburukan orang-orang yang ragu. Di antaranya apa yang beliau jelaskan, orang yang berada dalam kubur ketika ditanya, ya, dan dia tidak berada dalam keyakinan tentang apa yang dipertanyakan, akhirnya dia enggak selamat. Yang menjadi pelajaran buat kita, bagaimana ketidakyakinan, keraguan dia terhadap Allah, Rasul dan Islam akhirnya membuat dia enggak selamat di akhirat, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sekira kita udah masuk Isya, ya? Udah belum? 18.56 udah? Ya udah, ya? Sekira ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Masih mendalami tentang permasalahan yakin, untuk bisa-bisa kita bisa kenal dengan baik, ya, sehingga kita bisa mengetahuinya. Dan semoga Allah menganugerahkan kita keyakinan yang menghilangkan keraguan dari diri kita dan menjadikan kita orang yang yakin kepadanya sampai akhir hayat kita, dan kita bawa iman ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.